Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya pengurus masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ngaji mic-nya bagus, jangan semua speakernya di atas. Mesti ada dua di bawah. Karena yang dengar ceramah duduk di bawah. Supaya rata dengan kupingnya, amplitudonya lurus. Itu speakernya harus ada di bawah. Kalau di atas semua kan seperti orang berteriak dari atas ke bawah. Woi! Paham? Paham. Itu ilmu fisika itu. Ilmu fisika. Jadi kita harus rata dengarkan. Kalau ngomong rata gini kan enak. Apa kabar? Bagus. Yang satu di atas, satu di bawah. Apa kabar? Bagus. Itu kelemahan masjid-masjid di Indonesia itu. Taruh ngapain di atas speakernya semua orang yang dengar di bawah kok? Coba. Kita dalam masjid, speakernya ditaruh di atas menara 100 meter sana. Siapa yang mau dengar? Jin lah yang dengar. Kita di sini duduk di lantai. Tambah speakernya dua lagi besok. Insya Allah ya. Begitu. Bapak ibu sekalian, malam ini kita mulai tabligh akbar. Ada baiknya tetap pakai masker karena itu perintah ahli kesehatan. Kita ini akidah kita ahlussunnah wal jamaah. Bukan qadariyah. Bukan jabariyah. Kita bukan menyerah 100%. Udahlah mati-matilah, sehat-sehatlah. Bukan begitu. Atau gak ada itu, kalau kita berusaha pasti berhasil. Bukan itu.
Kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Ada musabab, ada asbab. Kita ini manusia hidup di dunia ini, ad-dunia darul asbab. Dunia ini kampung sebab-sebab. Harus melewati sebab-sebab kita ini. Sebab makan, kenyang. Sebab tidur, hilang ngantuk. Betul? Sebab minum, hilang haus. Itu sebab-sebab. Yang menghilangkan haus, Allah. Yang menghilangkan ngantuk, Allah. Yang membuat kenyang, Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Dia Allah yang menyebabkan kamu hilang lapar, diberi makan kamu. Tapi itu asbab. Musabab yang memberi sebab itu Allah. Kalau kita ada sebab-sebab. Nah, karena ini ada corona, pakai masker, cuci tangan, tidak saling bersentuhan. Ya, sampai kapan? Ya, sampai obatnya dapat. Sampai obatnya dapat. Dulu flu. Influenza itu dulu tahun 1920 mulai muncul di dunia. 50 juta orang mati. Kena flu aja, influenza. 50 juta orang mati. Di Eropa sana, di Spanyol, maka disebut flu Spanyol. Sampai naik haji 3 tahun enggak ada. 1920, 1921, 1922 enggak ada haji. Siapa yang berani naik haji kena flu mati. Sampai dapat obatnya paracetamol, Sanaflu, Ultraflu, Mixagrip. Udah enggak takut lagi orang dengan flu, sekarang corona. Nanti corona dapat obatnya. Udah enggak takut lagi orang dengan corona. Nanti takut dengan Mercy, Land Cruiser. Fortuner. Tapi ini kan sebab. Kalau kita sudah membersihkan diri, cuci tangan, enggak saling bersentuhan, pakai masker, sakit juga, kita bersabar, serahkan kepada Allah. Tapi jangan nantang-nantang. Mana coronanya, mana? Mana? Kena kita berdosa juga kita nantang-nantang. Jangan nantang-nantang dalam Islam. Berusaha kena juga sabar, itu takdir. Paham? Berusaha, enggak kena. Bersyukur, alhamdulillah. Itu takdir juga. Nah, itu yang diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus patuhi. Saya bukan enggak mau salam-salam, dilarang oleh ahli kesehatan. Tiap-tiap sesuatu urusan, kalau diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Kan begitu. Fantazirus sa'ah. Saya bukan ahli kesehatan, ya saya ikut ahli kesehatan. Sebagai usaha, sebab. Allah mampu berbuat tanpa sebab. Itu Allah. Allah musabab. Allah bisa melakukan sesuatu melawan hukum alam. Oh, fa'alu lima yurid. Allah kuasa melakukan apa saja yang Allah mau. Dalam satu keadaan, dua kejadian berbeda. Bisa. Yang satu sesuai hukum alam, yang satu tidak sesuai hukum alam. Allah Maha Kuasa. Paham? Nabi Ibrahim dibakar Namrud. Namrud ini raja yang zalim. Tapi zalim, tapi penakut. Biasa orang zalim penakut. Untuk membakar Nabi Ibrahim, dia enggak mau dia yang ngumpulin kayu. Rakyatnya disuruh satu orang bawa satu potong kayu. Bayangin satu Irak itu berapa juta potong kayu itu. Kan dia bisa aja perintahkan tentaranya kumpul kayu. Enggak mau dia. Supaya yang membakar Nabi Ibrahim itu terlibat satu negara semuanya. Liciknya Namrud ini. Orang-orang zalim itu memang licik. Kalau bisa seluruh Indonesia terlibat. Kalau memang pemimpinnya zalim. Saya enggak nuduh. Dikumpullah kayu sampai setinggi gunung. Seluruh orang Irak suruh bawa kayu sepotong-sepotong. Kemudian dia bakar. Menyala apinya setinggi gunung. Panasnya 2 km. 2 km gak berani orang dekat. Panasnya bukan main. Namrud bilang, dah sekarang lemparkan. Ibrahim alaihissalam itu sudah diikat pakai rantai. Lemparkan ke api. Lapor tentaranya. Gak bisa bos. Kenapa? Panas. Gak bisa dekat, gak bisa 2 km, masih panas. Gak bisa dekat.
Datang iblis. Nah, jadi iblis itu memang selalu begitu. Menyamar jadi manusia. Kalian mau bakar Ibrahim alaihissalam? Gampang. Bikin ketapel aja. Bikin ketapel raksasa dari tiangnya istana Namrud. Tiang istana Namrud itu dua tiangnya. Depan. Ditarik rame-rame itu ketapel. Nabi Ibrahim dilepaskan itu. Terbang 2 kilometer. Jauhnya bukan main. Tapi berapa detik lah itu 2 kilometer kalau diketapelkan. Saat dilemparkan itu malaikat Jibril datang. Sahabat Nabi Ibrahim. Kan sering antar wahyu. 50 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat 50 halaman kitab. Wahyu dari Allah namanya suhuf. Suhfah itu 1 halaman. Suhuf 50 halaman ya. Nabi Ibrahim itu dapat 50 halaman. Ya. Khamsin 50 halaman. Saat dilemparkan itu Nabi Ibrahim didatangi malaikat Jibril. Enggak ada yang lihat kecuali Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, saya mau menyelamatkan kamu dari api ini. Mau enggak? Oh, kalau malaikat Jibril mau apa susahnya sekali kibas pakai sayapnya terbang semua itu api. Sebab malaikat Jibril itu kepalanya di langit ketujuh, kakinya di bumi entah kemana saking gedenya. Sayapnya 600 pasang menurut tafsir Ibnu Katsir. 600. Kalau dibukanya satu ketutupan matahari dari barat sampai ke timur. Gedenya malaikat Jibril. Makanya beliau ngantar wahyu sekali dayungnya sampai. Sampaikan wahyu kepada Nabi Adam. Udah sampai. Kalau malaikat Jibril sebesar bemo. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Sampai ke dunia Nabi Adam sudah wafat. Allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad itu telah diajari oleh seorang malaikat yang bersangatan kuatnya. Malaikat Jibril sangat kuat, besar lagi. Datang malaikat Jibril, mau saya selamatkan dari apinya Namrud. Nabi Ibrahim nanya, waktu terbang itu 2 kilometer ting gitu. Kamu datang sini diperintah Allah atau maumu sendiri? Kata malaikat Jibril, mau saya, karena kan kita kawan. Kamu nabi lagi. Mau saya sendiri, enggak diperintah Allah. Lah, pinggir. Begitulah Nabi Ibrahim. Kalau maumu, pinggir. Saya enggak butuh sama kamu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku. Aku berwakil sama Allah aja, kau enggak usah. Wah, begitu Nabi Ibrahim yakinnya dengan Allah. Sama malaikat Jibril dia gak mau. Kalau gak perintah Allah. Kita dukun aja mau dukun. Dukun. Goblok manusia. Mau jadi DPR. Anggota DPR pergi ke dukun. Dia pangkatnya doktor S3. Dukun itu tak sekolah. Taman SD pun gak. Datang ke dukun. Wah dukun. Apa? Saya kepingin minta tolong sama dukun. Apa itu? Saya kepingin jadi anggota DPR. Datang dukun tuh, oh, minta tolong sama KPU aja. Tengah malam kau disahkan kau. Oh enggak Pak Dukun, saya perlu Pak Dukun. Ditengok sama dukun tuh. Berat auramu. Oh, dukun pun tahu aura. Berat ini mukanya ini. Perlu kambing 7 ekor. Maharnya berat. Akhirnya kata DPR-nya, anggota DPR calonnya ini, udahlah Pak Dukun, berapalah saya bayar. Oke, kira-kira 100 juta lah. Yuh, mahal kali Pak Dukun. Ya mau, enggak mau, sudah. Saya enggak bawa duit sebanyak itu. Oh, saya pakai gesek bisa. Dukun pakai gesek sekarang. Oh, bukan main-main Dukun zaman sekarang. Dukun milenial. Dah dibayarlah, Greg 100 juta dia pun bakar kemenyan. Bodohnya lah, anggota DPR S3 minta tolong sama dukun. Kalau bisalah dukun itu menjadikan orang jadi anggota DPR, anaknya lah semua jadi DPR. Anaknya aja tukang jual ikan gembung. Ampunlah manusia goblok manusia. Wa kanal insana zaluman jahula. Adalah manusia itu menganiaya diri lagi bodoh. Bodoh.
S3 kok bodoh. Abu Jahal itu pun digelar Abul Hakam bin Hisham, bapak hukum. Abu Jahal itu namanya Abul Hakam bin Hisham, ahli hukum. Bukan main-main itu Abu Jahal itu. Tapi dalam agama Islam dituduh, disebut dia Abu Jahal bodoh. Kenapa? Nyembah patung yang dibikinnya sendiri, kan bodoh itu. Patung dibikinnya sendiri, disembahnya jadi Tuhan, kan bodoh itu. Dari roti pula dibikinnya, udah lapar, makannya, maaf Tuhanku, makanlah kau dulu. Kan bodoh itu. Berapa banyak orang hari ini S3, profesor, doktor, bodoh. Mabuk dia sama anaknya tahun baru. Mari sayang. Habis itu mabuk dua-dua. Dikeplaknya kepala anaknya. Ini kejadian betul. Dikeplaknya kepala anaknya. Anak kurang ajar. Berani mabuk di depan bapaknya. Si anak balas pula. Bapak bodoh. Udah tahu mabuk gak bagus. Anaknya disuruh mabuk. Memang jahil, bodoh. Kalau bisa lah dukun menjadikan orang jadi DPR, tentulah dia duluan jadi DPR RI, ya enggak? Tapi manusia ada aja yang percaya. Enggak yakin sama Allah. Datang perempuan, Wak Dukun, tolonglah aku Wak Dukun. Mata udah bengkak, kenapa kau menangis? Lakiku mau kawin lagi Wak Dukun. Terus mau kau apa? Supaya batallah perkawinan itu. Tengok Wak Dukun tuh. Agak berat ku tengok. Tolong lawak dukun di duit, gesek, sek. Ambilnya air. Doanya bahasa Melayu pun. Minyak si tuang-tuang-tuang dalam kuali. Berdiri macam beruang, duduk macam babi. Pih. Kalau begitu tak usah ke dukun, aku pun pandai. Gobloklah manusia. Lihat Nabi Ibrahim. Jibril alaihissalam yang datang. Apa katanya? Kalau ada di kaunya, kata Nabi Ibrahim, enggak usah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menolongku. Enggak perlu yang lain. Langsung Allah berfirman. Wa kulna ya nar kuni bardan. Wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk. Kuni barda, jadilah kamu sejuk. Kata ahli tafsir, kalau ayat ini berhenti sampai sini, mati beku Nabi Ibrahim. Dingin. Tapi ayat ini disambung. Wassalaman ala Ibrahim. Sejuknya yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Campak Nabi Ibrahim ke api, sejuk. Padahal di luar 2 km orang panas. Nabi Ibrahim dalam api sejuk, nyaman. Macam ruangan AC. Bisa bernapas dalam api dengan mana bisa bernapas dengan api. Dalam api itu oksigen habis diambil api. Tapi Nabi Ibrahim bisa napas. Dikasih makan sama Allah 40 hari. Baru api itu padam. Seluruh rantai yang mengikat badan Nabi Ibrahim hancur lebur jadi air. Cair. Tapi jubahnya, jenggotnya, kulit-kulit, bulu apa semua. Enggak ada yang terbakar. Nabi Ibrahim nyaman, dapat makan, dapat minum. Di dalam api 40 hari. Api padam. Sudah matilah Nabi Ibrahim jadi abu. Kata kafir-kafir waktu itu. Sekarang bilang kafir aja enggak boleh. Kamu bilang kafir, menghina. Awak di Indonesia ini 230 juta orang Islam. Dari 267 juta penduduk Indonesia, 230 juta orang Islam. Mau bilang kafir aja enggak boleh, coba. Gila. Belum turun Nabi Adam udah ada kata kafir. Jangankan Nabi Muhammad, akhir Nabi akhir zaman. Nabi Adam belum turun kata kafir udah ada. Waktu iblis dan malaikat disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Sujud hormat ya, li ta'zim, bukan li ta'bud, bukan sujud menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nyembah hanya sama Allah.
minta tolong sama Allah. Ini sujudnya lita'zim, sujud menghormat. Fasjudu li Adam, isjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, iblis enggak mau sujud, menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Jadilah iblis makhluk yang kafir. Yang kafir. Yang kafir. Nabi Adam belum turun ke dunia kata kafir udah ada. Tiba-tiba kita jangan bilang kafir, itu kasar. Palatuk kaulah kasar. Kok kau atur-atur pula agama kami, ya enggak? Lakum dinukum waliyadin, betul? Luar Nabi Ibrahim kibas-kibas jubahnya. Jalan kaki keluar. Terkejutlah Namrud dan tentaranya, hidup. Begitulah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan yakin sama makhluk. Dua kejadian berbeda. Namrud dan rakyatnya merasakan panasnya bukan main api. Tapi Nabi Ibrahim di dalam api merasakan sejuk. Allah kuasa melakukan perbuatan yang Allah mau. Bertentangan atau sesuai dengan hukum alam. Itu hak Allah 100%. Kita makhluk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, hari ini saya mau cerita bagaimana hebatnya Islam ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama paling tinggi, enggak ada lebih tinggi dari Islam. Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Sekarang enggak boleh. Itulah dirusak. Ini akal orang Islam sekarang dirusak 6 tahun ini. Jangan bilang agama Islam paling betul. Itu berarti menghina agama lain. Kan gila ini. Kita 230 juta jadi kayak minoritas kita di negara ini sekarang. Itu yang bilang agama Islam, agama yang paling betul, yang diridhai Allah itu Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Yang bilang itu, ini bukan negara Islam, kita harus. Pih. Kok jadi macam dijajah pula kita di negara kita, betul? Kalau zaman Belanda begitu, okelah kita dijajah. Ini udah merdeka, kita 230 juta, 89%. Hampir 88,2% kita orang Islam. Kok mau ngomong Islam agama yang paling betul, agama paling diridhai Allah? Dilarang, coba. Memecah belah persatuan. Iya. Dulu Nabi Muhammad juga dibilang memecah belah persatuan. Sampai diusir Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, betul? Dianggap pemecah belah, dianggap tukang sihir. Puncaknya Nabi Muhammad dibilang orang gila, betul? Apakah kita harus menyerah? Menyerah kita? Menyerah? Tapi saya prihatin, kota Medan ini 70% orang Islam di Medan. Bisa ketua DPR-nya orang Cina enggak Islam pula. Apa aja kerja kalian? Kalian sedih Serdang ya? Oh, hampir kena marah kalian. Apa aja kerja? Sumatera Utara ini 70% orang Islam. Ketua DPRD-nya bukan orang Islam. Apa aja kerja orang Islam? Pak, jangan begitu Pak. Memilih itu suka hati Pak. Itu hak demokrasi. Mana ada hak demokrasi orang Islam di dalam urusan agama? Kita diri kita sudah dibeli oleh Allah subhanahu. Dalam surah At-Taubah, Allah sudah membeli diri dan harta orang Islam itu dengan sorga. Gak ada lagi hak kita. Mau makan aja gak ada hak kita. Kita mau makan apa yang dibolehkan Allah aja yang boleh kita makan. Betul? Mau minum gak boleh lagi kita minum. Kecuali hanya yang dibolehkan Allah saja. Betul? Karena kita sudah dibeli Allah. Mau pakai baju gak boleh sembarangan. Pakai baju harus menutup aurat sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Mau apa kita ini sekarang ini? Nggak ada bebas dalam Islam. Dunia ini sijnun mu'min. Dunia ini penjara bagi orang Islam. Betul?
wajannatu kafir. Bagi orang kafir ini sorga. Di sorga itu enggak ada yang dilarang, maksud Nabi begitu. Di sorga itu bininya mau 10 juta pun boleh. Dan kuat, itu hebatnya orang sorga itu. 10 juta bininya bisa dibariskan, ya baris semua. Neng apa Kang Mas, Arab tangguh. Bisa. Sorga tidak ada larangan. Kalau di dunia mau kawin enggak boleh lebih dari 4, betul? Itu larangan. Tidur aja enggak boleh sembarangan kita. Mau tidur, tidurlah. Tapi pas azan, bangun, sholat subuh. Betul? Ah, saya enggak baru tertidur jam 3 kok jam 5 udah azan, ah nambah dulu ah. Nanti ajalah sholat subuh jam 12 siang. Bisa? Ya. Karena kita orang penjara, kalau udah di beltet, semua harus bangun. Betul? Terompet pagi kita harus bangun. Makan di antri nasinya jagung. Ini zaman Bung Karno nih, makan nasi jagung. Lumayan bisa makan jagung zaman Bung Karno. Makan makanan kuda kita ada waktu zaman Bung Karno dulu. Makan bulgur, makanan kuda diimpor dari Amerika, enggak ada beras. Kita baru makan beras itu setelah zaman Pak Harto, tahun 67-68. Dibikinlah oleh IPB Bogor, IPB Bogor. Padi atas biaya negara. Buat padi yang bisa panennya 120 hari, 4 bulan. Waktu itu dulu panen kan setahun sekali, tinggi-tinggi padi. Diketam, ngetamnya berdiri. Betul? Diketam berdiri, ha. Dibikinlah bibit, keluarlah PB8, PB4, peta baru nama. PB, peta baru 4, PB4, PB8, IR24, IR28. Huh? Pendek-pendek, sedengkul orang aja. 120 hari sudah panen, gak bisa lagi diketam. Pendek, macam mana mengetamnya bungkuk begini? Disabitlah, diarit, dibanting, fap, baru makan beras enak tahun 67 setelah zaman Pak Harto. Dulu susah hidup. Ini anak-anak muda yang bilang di PKI, PKI bilang Pak Harto itu bikin susah rakyat. Zaman Pak Harto hidup senang, betul? Yang susah sekarang BPJS mahal, ya. Enggak bayar BPJS enggak keluar surat kawin, gila. Enggak bayar BPJS enggak keluar KTP, enggak keluar surat kawin. Mak, gawat kali, Mak. Apa urusannya BPJS sama KTP? Apa urusannya BPJS sama surat kawin? Kok kayak penjajah aja, kalau enggak bayar pajak enggak boleh dapat, ya kan? Itu kan namanya. Ini negara merdeka untuk menservis rakyatnya, bukan untuk memeras rakyatnya, betul? Miskin enggak bayar BPJS, enggak keluar KTP. Enggak bisa sekolah, gila lagi anaknya enggak boleh sekolah. Terus kita ulama suruh diem, diem. Jangan, Bapak jangan nyinyir, Pak. Diem. Bapak kalau ceramah yang adem, Pak, yang adem. Ya kamu kalau adem masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku dibikinnya. Jadi agama Islam ini agama yang paling sempurna. Kita sekarang enggak boleh bilang begitu. Saya enggak peduli, tetap aja saya. Kalau ditanya orang Tengku Zulkarnain, saya. Agama apakah yang paling betul menurut Tengku Zulkarnain? Menurut saya, agama yang paling betul adalah agama Islam. Tiba-tiba langsung mereka nunjuk muka saya. Anda telah menghina agama kami. Kapan? Anda bilang agama yang paling betul agama Islam? Memang betul. Kalau begitu bagaimana dengan agama saya, agama Kristen? Agama kau Kristen? Ya kau tanya sama pendetamu, jangan kau tanya sama aku. Paham? Lakum dinukum? Kalau kau tanya sama pendetamu kan jawabannya pun aku tak peduli. Mau apapun jawaban pendetanya urusan dia, betul enggak? Bapak Pendeta Gultom, ada apa anakku? Menurut Bapak Pendeta Gultom, agama apa yang paling betul di dunia ini? Agama Kristen lah. Kita bilang apa? Lakum dinukum. Enggak kita bilang, Pendeta Gultom, Anda telah menghina agama saya. Enggak ada itu. Ini memang dibikin PKI aja ini. Supaya orang Islam itu terjepit di mana-mana. Kan enggak betul logikanya itu.
Kalau saya bilang agama Islam paling betul, masa saya dibilang menghina agama orang? Agama orang saya tidak urus. Betul? Betul. Ini logika ini harus cerdas. Satu hari misal, ini misal contoh. Saya ulang tahun perkawinan dengan istri. Istri saya satu. Berapa? Kalian berapa? Kalian berapa istri kalian? Satu. Satu aja hajab. Istri saya satu. Solehah lagi. Cantik lagi. Insinyur teknik kimia USU lagi. Kan kaleng-kaleng. Penghafal Quran lagi. Satu hari baca Quran bisa 6-8 juz. Makanya enggak aku cari istri lain. Nanti istri kedua tukang joget pula kan hajab apa. Mak pulang awak kerja tanjung tengah airnya biru. Ah, ampunlah. Untung masih lumayan kalau jogetnya sama awak. Joget sama kepala lingkungan pula dia. Ada orang kawin nyanyi dia. Biring-biring nande biring. Ulang tahun perkawinan. Saya udah hampir ke 28 nih. Ada ulang tahun ke-27 perkawinan saya sedang dakwah di Padang. Sedih sekali saya rasa. Di masa-masa sudah tua, saya enggak bisa mengucapkan I love you baby. Pada hari perkawinan kami. Habis sarapan pagi di Padang di hotel, saya ambil kertas, saya karang lagu. Saya sih karang lagu sebentar aja. 20 menit jadilah 15 menit. Gak perlu masuk hutan, keluar hutan. Itu mah pemabuk, bukan pencipta lagu. Saya karang lagu. Saya rekam lah. Saya suruh panitia rekam. Rekam pakai handphone. Mau kalian dengar lagunya? Tapi jangan ribut-ribut. Dengar baik-baik aja. Dengar aja ya. 27 tahun kita telah bersama. Harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka. Bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur. Maafkan bila banyak murka. Maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda. Namun cintaku tulus kepadamu. Jangan kalian pikir kalau beserban, berjubah, berjenggot, surga neraka aja. Sama bini perlu juga romantis, betul enggak? Kirim lagunya pakai WhatsApp. Enggak lama dijawab istri saya pakai gambar nangis. Cer. Misalkan kami ulang tahun perkawinan, saya panggil kawan-kawan satu RW. Satu kompleks saya makan malam mie rebus Medan di rumah saya. Habis makan kawan-kawan nanya, Pak udah kawin berapa tahun? 27 tahun. Masya Allah. Satu istri Pak? Istri satu. Karena kiai selalu istrinya banyak. Kalau Tengku Julkarnain satu. Tapi nanti satu di Solo, satu di Jogja, satu. Enggak, saya satu istri saya. Akhirnya kawan-kawan nanya, menurut Pak Tengku, siapakah wanita tercantik sedunia? Saya jawab dengan tegas, menurut saya Tengku Zulkarnain, perempuan tercantik sedunia adalah istri saya. Siapa Pak? Istri saya. Besok paginya demo satu kelurahan saya. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Oh, istri saya sampai bingung, bang, kita di demo orang. Saya keluar, ada apa? Anda telah menghina istri kami. Kapan? Tadi malam. Apa yang saya bilang? Anda bilang perempuan paling cantik sedunia adalah istri Anda. Memang menurut saya begitu. Berarti istri kami jelek semua. Loh istrimu ya kau tanya sama kau tanya sama aku. Bodohnya lah kau.
Istrimu kau urus sendiri, betul? Hari ini kita jangan bilang Islam paling bagus, berarti kamu menghina agama lain. Apa-apaan? Hati-hati kita hari ini, akal kita ini, pemikiran dirusak sama PKI-PKI ini. Orang-orang anti agama ini. Jangan lengah kita. Sampai-sampai ada Kiai Haji Profesor Doktor S3 jurusan agama tamatan pesantren. Bicara di TV. Semua agama sama saja. Hebatnya kawan nih. Profesor Doktor Kiai Ha. Semua agama sama saja. Semua manusia. Siapa saja. Siapa saja. Kalau berbuat baik di dunia. Kelak di akhirat kalau mati, semuanya akan masuk surga. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Ini dajjal besar ini. Semua agama sama saja. Saya tanya, sama enggak? Tidak sama, sama. Islam dengan agama lain beda, betul? Kita kalau buang air kecil kencing, cebok pakai air, betul? Dia mana ada siap kencing, selesai sarungnya aja. Sama? Sama? Enak aja bilang sama. Kita subuh-subuh mandi, wudu, pergi masjid, sholat subuh, betul? Dia tidur subuh, bangun-bangun dan matahari terbit, sama? Kita maghrib-maghrib sholat kita, Allahu Akbar. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, enggak ada syarikat bagi Allah, Tuhan semesta alam itu. Wa ana minal muslim, wa bidzalika umirtu, begitu aku diperintah. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang menyerah diri kepada Allah. Mana sama dengan orang yang maghrib-maghrib joget. Fitness center maghrib-maghrib. Agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan. Agak kiri, agak kiri, agak kiri. Mana sama? Enak aja kau bilang sama. Tidak sama semua agama, betul? Beda-beda. Sekarang saya tanya, agama paling betul agama apa? Agama lain bagaimana? Saya enggak urus, lakum dinukum waliyadin, betul? Itu harus kita ingat sampai mati, jangan kita kalah dalam perdebatan dengan mereka yang anti agama ini. Yang memang agama Islam ini mau dipreteli. Bayangkan coba, di Bali hari raya Nyepi, enggak boleh orang Islam hidupkan sepeda motor, naik mobil, bakar listrik, pun dimatikan listrik. Enggak bisa kita hidupkan api satu hari itu. Gak boleh kemana-mana, mati semua. Lapangan terbang internasional Gusti Ngurah Rai ditutup. Gak boleh pesawat turun, gak boleh pesawat terbang. Tutup semua seluruh Bali, hari raya Nyepi. Kita gak ada masalah, lakum dihinukum waliyadin. Dimana-mana ada spanduk, hormatilah orang yang merayakan hari raya Nyepi. Hormatilah orang yang merayakan hari raya Nyepi. Restoran tutup, api gak boleh hidup, PLN dimatikan, gelap. Bali satu hari satu malam. Listrik mati. Kita bilang enggak apa-apa, hormatilah orang yang merayakan hari raya Nyepi. Giliran bulan puasa, spanduknya yang beredar bukan hormati orang puasa, bukan. Hormatilah orang yang tidak puasa. Hormatilah orang yang tidak puasa. Memang kepala nenek moyang kau lah. Paham? Memang kita ini sebetulnya diinjak-injak kita sebetulnya. Harusnya kalau bulan puasa hormatilah orang yang berpuasa, jangan makan minum depan umum, kan begitu. Ini sekarang terbalik, hormatilah orang yang tidak puasa. Ngerokok orang di depan kita, naik sudako, Pak kok merokok, hormatilah orang yang tidak puasa. Kalau aku kutekekkan kepalanya. Giliran orang lain, hormatilah orang yang merayakan Natal, hormatilah orang yang merayakan Hari Raya Nyepi, hormatilah orang yang merayakan Hari Raya Waisak. Giliran kita puasa, hormatilah orang yang tidak puasa. Memanglah. Bapak Tengku jangan marah-marah, Pak. Bapak menghasut orang, Pak.
Bapak ceramah harus adem. Masuk kulkas kau kalau mau adem. Atau pindah kau ke kutub utara sana mau adem. Udah keadaan begini kok adem. Ini protes, betul? Supaya jangan kau bikin lagi begitu. Harus adil lah. Kalau agama lain dibikin, hormatilah mereka yang beragama itu. Kenapa kalau giliran kita, kita yang harus hormat sama orang? Kan orang tidak Islam boleh makan siang hari, Pak. Boleh, tapi jangan di depan saya. Makanlah di tempat tertutup. Orang gak Islam kok, awak pun gak kepinginnya makan pula, awak puasa. Tapi kan gak enak, kita lagi duduk-duduk, datang kawan pakai rendang Padang. Puasa kalian semua, ya hormati orang tak puasa. Minumnya jus jeruk pakai es. Hormatilah orang yang tidak puasa. Kau mau makan, makan, tapi jangan depanku, aku lagi puasa, betul? Sana kau makan di ruangan tertutup. Paham? Dipreteli orang Islam hari ini. Zaman Pak Harto gak ada kejadian begini. Betul? Tapi bencinya mereka sama Pak Harto bukan. Tengku Julkarnain penjilat cendana. Penjilat apa? Zaman Pak Harto aku gak punya jabatan apa-apa kok. Betul? Malah orang-orang yang jadi pejabat Pak Harto sekarang berdekat semua sama Jokowi. Kan dekat-dekat sama aku. Dapat pangkat apa aku rupanya zaman Pak Harto? Malah pejabat-pejabat Pak Harto dekat sana semua. Betul? Enak aja bilang cendana-cendana, Pak Harto, Pak Harto. Asal protes, cendana. Asal protes, antek Soeharto. Gak pernah sejahat ini rezim di Republik Indonesia, tahu? Awak mau beragama pun susahnya bukan main sekarang. Kami kan gak melarang kalau Bapak sholat. Kami kan gak melarang kalau Bapak puasa. Kami kan gak melarang kalau Bapak naik haji. Penjajah Belanda pun gak melarang kalau soal itu. Sekarang masalahnya aku mau bilang Islam agama paling betul, gak boleh. Betul? Pancasila mau ditukar lagi jadi gotong royong coba. Gotong royong itu gak selamanya bagus. Gotong royong membersihkan gorong-gorong, bagus. Ada gorong-gorong tutup aja sekarang. Bencana besar kalau gorong-gorong gak ditutup. Gorong-gorong tutup. Lingkungan kotor, bersihkan gotong royong. Gotong royong menjaga keamanan, bagus. Tapi kalau gotong royong maling, bergotong royong korupsi rame-rame kayak Jiwasraya, 11 triliun gak mungkin satu orang yang nyolong. Pasti gotong royong dong. Betul? 11 triliun sendiri mampus dia makan 11 triliun. Mesti dia gotong royong dong. Betul? Itu Joko Chandra buron 11 tahun bisa pulang ngurus EKTP setengah jam jadi. Itu mesti gotong royong dong. Masa sendiri? Biniku aja wakil sekjen MUI 2 periode. Setahun ngurus EKTP gak keluar EKTP. Kok Condro bisa setengah jam dapat KTP, dapat paspor lagi. Buronan bisa pulang ngurus KTP, pergi lagi. Udah pergi baru, mana biar kami buron. Kau pikir goblok semua lah orang se-Indonesia ini. Jadi gotong royong tidak selamanya baik. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa pasti baik. Ketuhanan yang Maha Esa pasti baik. Itu ayat Quran. Wa ilahukum ilahu wahid kul huwallahu. Nah, itu pasti baik. Mau ditukar jadi gotong royong, terima apa enggak? Nolak apa terima? Tolak apa terima? Tulis spanduk di pintu gerbang masjid itu, kami jemaah Masjid Umar bin Khattab menolak RUU HIP. Betul? Tulis. Orang udah ditolak seluruh MUI se-Indonesia, ditolak Muhammadiyah, ditolak NU, ditolak seluruh ormas, masih lolos juga ke DPR sampai sekarang. Memang jelebau. Gak tahu kalian arti jelebau, pulang nanti kalian tanya sama mama kalian. Sekarang saya tanya, agama yang paling betul agama apa? Karena lengkap. Lahir dan batin. Lahirnya lengkap, batinnya lengkap, itu Islam. Kalau kita sholat lahirnya aja, batinnya enggak dikasih pahala. Sholat itu harus lahir dan
Lahirnya kita berwudu, ya kan, tutup aurat, ngadap kiblat, masuk waktu, syarat-syaratnya. Rukunnya mulai dari takbiratul ihram dan niat, niat dan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Itu lahirnya. Baca Fatihah itu lahirnya. Batinnya kita sujud itu bukan nyembah Ka'bah, tapi batin kita sujud menyembah Allah. Rabbul Ka'bah, Allah Tuhan yang menguasai Ka'bah, begitu. Batinnya, kalau batin kita sholat itu menyembah Ka'bah, batin kita menyembah Ka'bah, sholat kita enggak diterima, malah berdosa kita. Betul? Kita menghadap Ka'bah, tapi kita menyembah Allah. Kok mesti menghadap Ka'bah? Karena Ka'bah itu kiblatnya sholat. Betul? Sama dengan berdoa. Kenapa berdoa mengangkat tangan? Bukan berarti Allah di atas sana. Jadi kenapa angkat tangan kalau doa? Karena kiblatnya doa itu di atas. Kiblat doa itu di atas. Kalau kiblat doa itu memang ke atas, tapi bukan berarti Allah di atas. Boleh juganya doa itu menundukkan kepala, ya enggak? Apa Tuhan di bawah? Enggak, tapi memang kiblatnya ngangkat tangannya. Enggak mungkin pula awak berdoa, kiblatnya tangan awak ke bawah gini. Kita mengangkat tangan berdoa karena kiblat doa itu atas. Kenapa kita menghadap kiblat waktu sholat? Karena Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat. Begitu. Sempat kita berniat sholat itu menyembah Ka'bah, musyriklah kita namanya. Betul? Maka Islam itu lahir batin. Tidak cukup lahir aja, tidak cukup batin aja. Ada pula yang batin aja. Itu dulu kan zaman Pak Harto ada di TV malam Rebu. Rahayu. Nah, di Medan ini ada juga tuh sembahyang. Bentar ya, aku sembahyang dulu. Udah, yuk cepat kali kau sembahyang. Rasa saja. Sembahyang kok rasa. Sholat itu ada syarat, ada ruh. Secara jahir dan itu Islam. Tidak bisa lepas itu. Datang orang sekarang. Ini memang merusakkan akal kita. Yang penting hati. Islam itu yang penting hati. Biar enggak sholat enggak apa-apa, asal hatinya sholat. Iya. Hei, perempuan-perempuan yang pakai jilbab, pakai kerudung itu tidak penting. Tubuhmu tidak perlu kau pakaiin jilbab. Yang penting itu adalah hatimu kau pakaiin jilbab. Di mana belinya jilbab hati? Di titik gantung. Ini memang cuma mau merusak agama Islam aja. Jadi perempuan gak usah pakai kerudung, gak usah pakai cadar. Gak penting, yang penting hatinya. Buat apa dikerudungi cadar badannya kalau hatinya telanjang? Iya. Islam itu lahir dan saya pakai cadar, lahirnya. Saya pakai kerudung nampak wajah, lahirnya. Sesuai dengan surah An-Nur atau surah Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Karena nampak muka, An-Nur 31. Itu aturan Allah dan Rasul. Al-Ahzab tutup wajahnya. Al-Ahzab 59, pakai cadar. Ini aturan Allah dan Rasul. Setelah badan saya sudah tutup semua, hati saya berkata, saya pakai ini karena lillahi rabbil lahir batin. Memang pikiran kita hari ini dirusakkan oleh orang-orang PKI-PKI sekuler-sekuler anti agama ini. Ada lagi yang bilang begini. Perempuan itu memang wajib menutup aurat. Tetapi tidak wajib pakai jilbab atau pakai kerudung. Jadi nutupnya pakai panci. Aku kepingin kan aku nekatkan kepalanya. Senang kali merusakkan agama Islam. Itu keluar dari mulut-mulut orang yang KTP-nya Islam. Kadang-kadang gelarnya doktor agama. Tamatan pesantren. Tamatan Universitas Islam. Ada lagi tokoh doktor, tamatan pesantren, keluarga besar, ulama besar. Bukan tanggung-tanggung, nulis di Twitter. Hanya gara-gara mimpi, Nabi Ibrahim tega menyembelih anaknya. Luar biasa ini orang. Dibilang bodoh, dia doktor agama, tamat pesantren.
keluarga besar seorang ulama paling besar se-Indonesia salah satunya. Apa dia enggak tahu bahwa Nabi itu kalau mimpi namanya ru'yatus shadiqah. Pandangan yang benar. Mimpi Rasul, wahyu Allah. Nabi Muhammad mimpi, wahyu itu. Nabi Musa mimpi itu wahyu. Nabi Ibrahim mimpi itu wahyu. Mimpi menyembelih anaknya itu wahyu. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Fil manami, dalam mimpiku. Itu berarti wahyu. Dalam mimpi itu aku menyembelih Muna. Hanzur mataro, bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Anaknya pula didikan seorang wanita soleha, Siti Hajar alaihassalam. Nabi Ismail alaihissalam umur 14-an tahun lah. Beliau mengatakan apa? If'al ma tu'mar, ya abati, wahai bapakku yang paling kukagumi, yang paling kusayang, yang paling kuhormati. Nabi Ibrahim pun manggil anaknya ya bunayya, wahai anakku tercinta. Bukan ya ibni, wahai anakku, enggak. Ya bunayya, wahai anakku yang paling kucintai. Oh my beloved son. Wahai buah hatiku, intan manjaku, belahan jiwa. Begitu. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku memotong, menyembelih lehermu. Bagaimana menurut pendapatmu mimpiku itu? Mimpiku, mimpi bapakmu ini. Anaknya bilang, ya abati, wahai bapakku yang paling kukagumi. Enggak dibilangnya ya abi, wahai bapakku, enggak. Ya abati, wahai bapakku yang paling kukagumi, kuhormati, kujunjung siang dan malam segala titahmu. Padahal enggak pernah jumpa pun. Orang ditinggal dakwah oleh Nabi Ibrahim. Di tengah gurun padang pasir tandus kota Mekah itu. Tapi tetap hormat karena ibunya menanamkan agama. Nak, bapakmu ada namanya Nabi Ibrahim. Tapi bapakmu dakwah nak. Ke Mesir sampai ke India Nabi Ibrahim dakwah. Palestina, Libanon, Suriah, Jordania itu didakwahi oleh Nabi Ibrahim. Bapakmu sekarang meninggalkan kita bukan karena apa-apa meninggalkan kita. Karena diperintah Allah dakwah. Nanti satu hari dia akan pulang nak. Bapakmu orang hebat. Wahyu, dapat wahyu dari Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim datang mengatakan aku mimpi mau menyembelih lehermu. Bagaimana menurut pendapatmu? Nabi Ismail bilang, kerjakan pak. Bapak yang kukagumi. If'al ma tu'mar. Sembelih aja leherku. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nanti bapak akan lihat sesungguhnya insya'allah. Ini anakmu ini termasuk orang yang sabar. Rela disembelih demi wahyu Allah. Dibilang hanya gara-gara sebuah mimpi. Kalau yang bilang orang bodoh kita gak marah. Kalau yang bilang dokter. Tamatan sekolah agama dari pesantren, keluarga besar ulama, kita protes dong, betul? Karena berpotensi menyesatkan umat. Tiba-tiba dia nulis lagi. Di hari raya Idul Adha, ratusan ribu hewan disembelih. Tidak manusiawi. Emak, kambing, onta, lembu itu dipotong tidak manusiawi. Dia lupa rupanya yang ayam goreng yang dimakan itu rupanya matinya digelitii. Kan disembelih, betul? Dia makan sate itu kambingnya matinya disembelih apa digelitii? Jadi kenapa dibilangnya yang tidak manusiawi hanya korban Idul Adha saja? Sementara kambing guling, sate kambing, ayam goreng itu enggak dibilangnya tidak manusiawi kok diam aja mulutnya. Ini memang sengaja mau menyudutkan agama Islam. Saya sebetulnya mau ceramah baik-baik senang-senang aja. Tapi kalau begini keadaan enggak dijelaskan bagaimana kita mau paham? Betul? Penting enggak kalian rasa ini? Apa ini memecah belah atau mencerdaskan? Tugas ulama, tugas negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jangan membodoh-bodohi umat. Harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada
Ada lagi yang lebih hebat lagi. Islam itu rahmatan lil alamin. Oleh karena itu janganlah kita menyalah-nyalahkan pribadi orang. Orang mau jadi bencong, orang mau jadi homo, orang mau lesbian, orang mau sabung ayam, orang mau bikin judi, orang mau berzina, orang mau bikin, biarkan saja, itu kita harus menghormati sebab Islam rahmatan lil alamin. Ini lebih mengerikan. Rahmatan lil alamin dipelesetkan menjadi membiarkan kemungkaran. Rahmatan lil alamin bukan membiarkan kemungkaran. Islam itu membawa kasih sayang atas seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. Kita ini rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang Allah. Kalau kita jadi bencong, Allah bawa laknat atau bawa rahmat? Nah, kalau kita membiarkan orang mabuk di depan masjid, ada warung tua nyanyi orang tua malam-malam. Hah, kita lagi sholat isya. Lisoi, 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 oh parmitu. Lisoi, 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 sirup matuakmi. Lisoi! Siruplah, siruplah, toguklah, toguklah. Kita biarkan. Hah? Ya kita datangi dong, betul. Kami lagi sholat isya, kau siruplah siruplah, aku kupukul botol kepala kau nanti. Rahmatan lil alamin bukan membiarkan kemungkaran. Rahmatan lil alamin itu mengubah keadaan mungkar menjadi keadaan yang baik. Itulah rahmatan lil alamin. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, wajiblah dia menukarnya dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Seperti Pak Anies, di sana ada hotel namanya Alexis. Kamarnya enggak sampai 200, tapi menghasilkan duit 30 miliar setahun. Jual apa di situ dia? Coba. Dari mana duitnya itu? Dicari salahnya kan payah. Udah enggak usah diperpanjang. Izinnya habis enggak diperpanjang. Tutup sekarang. Jadi rumah setan gelap di situ. Nah, karena dia kuasa. Betul enggak? Enggak usah diperpanjang. Selesai. Kita mana bisa? Kita enggak punya kekuasaan. Makanya pilihlah gubernur, pilihlah bupati, pilihlah wali kota, pilihlah presiden yang sok. Supaya dengan kekuasaannya bisa dia bikin negara ini jadi baik. Itu Bupati Bengkulu, Wali Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu itu mengatakan, semua pegawai negeri wajib sholat berjemaah. Keluar surat tanda tangan. Siapa enggak sholat berjemaah, ditunda kenaikan pangkatnya. Beres. Semua penuh masjid. Begitu. Tapi kalau kita angkat wali kota tukang joget, zaman Pak Harto, enggak pernah saya seumur hidup lihat Pak Harto joget. Ada yang pernah lihat? Lihat Pak Harto nyanyi, ada? Nggak ada. Habibi adalah nyanyi-nyanyinya, tapi joget nggak. Pak Gus Dur, ketika Gus Dur jadi presiden, setiap acara kenegaraan, hiburannya nasyid. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Presidennya Gus Dur. Belum pernah acara presiden Gus Dur, begitu istirahat makan, nyanyi-nyanyi porno, gak pernah. Aku tak biasa, bila tak memeluk dirimu. Gak ada. Sekarang, asal ada urusan negara, urusan partai, saya lihat video-videonya, ya Allah. Asal udah selesai acara partai penutupan, keyboard, organ tunggal. Iya enggak? Joget laki-laki perempuan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kul campur daging anjing. Mana ada wibawa pemimpin seperti ini, betul? Terus kita suruh diam. Jika kita punya kekuatan, kita gunakan kekuatan untuk menukar kemaksiatan.
Polisi dengan pistolnya. Ada orang main judi. Datang dia, kalian main judi ya? Bubar enggak? Apa kau? Kata penjudi begitu. Ini sama kau. Oh, kalau enggak bubar semua. Dar sekali kalau enggak tunggang langgang terbirit-birit. Karena polisi punya pistol. Betul enggak? Preman kayak mana hebatnya kan sama polisi kalah. Ada preman, tiap hari minta duit sama pedagang-pedagang. Dipakainya kaos singlet aja. Nampak di sini tatonya ular naga. Sini ular naga. Tunjuk-tunjukkannya orang. Mana? Setoran. Ular naga. Setoran. Ular naga. Siapa berani sama dia? Dia preman. Dibacok kebal. Melapor sama polisi. Datang polisi. Ditengoknya preman gini-gini. Dicabutnya pistol. Ditodong polisi itu. Tangan itu. Ini apa ini? Tato apa ini? Cacing. Dengan kekuasaan. Itu yang paling kuat. Fa'ilam yastati. Kalau kekuasaan gak mampu. Kita gak mampu menukar maksiat. Kemungkaran dengan kekuasaan. Fabilisanihi. Hendaklah dia menukarnya. Dengan lidahnya. Bicara. Nah inilah saya tunjukkan aja bicara. Kita demo. Tangkap penista agama. Pakai mulut. Lah, ya gak? Karena kita enggak punya pistol, kita enggak punya kekuasaan. Polisi waktu itu enggak mau nangkap Ahok. Kita demo, betul enggak? Ditangkap juga akhirnya, masuk penjara 2 tahun. Walaupun kita enggak pernah tahu ditahan di mana. Nah, tahu kita di mana dia ditahan. Tahu, malaikat Jibril aja yang tahu mungkin itu. Tapi yang penting dia ditangkap, diadili di pengadilan. Betul? Dengan mulut. Kalau polisi punya pistol, ulama kan cuma punya mulut. Tapi jangan main-main mulut ulama. Kami memang gak bisa. Kalau ada orang lagi main judi, bubar kalian. Gak mau aku bubar, mau apa kau? Memang aku gak punya kekuasaan, tapi aku punya sumpah. Jadi kodok kau. Takut juga nyorang. Sama ulama, betul gak? Saya ini gak pernah ditangkap. Di jalan raya mana-mana, razia segala macam. Segan orang sama ulama. Oh, pakai jubah serban. Mati pun bekawak dulu. Enggak berani polisi nangkap. Ingat sekali saya itu. Ada razia besar. Saya beli sepeda motor. Sepeda motornya mati bekanya 7 atau 5 tahun. Awak pakai helm. Enggak pernah pakai serban lah kan. Pakai teluk belanga. Waktu itu saya pakai sarung. Ada razia besar. Gabungan. LJR, polisi, tentara ada situ. Berhenti saya. Saya tengok ya Allah. Balik enggak mungkin. Berhenti saya. Lagi berhenti datang tentara. Polisi. Oh, enggak salah saya marganya Utauruk. Utauruk. Mana STNK katanya. Enggak perlu saya bilang. SIM. Enggak perlu. BK saya mati 5 tahun atau 7 tahun waktu itu. Ditengok gini. Bah, aman. Demi Allah begitu dia bilang. Bah, macam mana sudah mati begini lama. Enggak ada duitnya. Kan saya enggak dusta. Enggak saya ketuk. Tahunnya itu jadi 5 tahun, enggak ada. Tetap aja yang lama itu enggak saya tukar-tukar. Cuman saya belum ada duit. Kalau ada duit, segera saya urus. Bah. Waktu itu dia mau tilang. Datang satu orang tinggi besar. Komandannya. Sersan Mayor. 4 garis kuning. Datang dia. Ada apa ini, Utauruk? Siap komandan. Bekana mati 5 tahun atau 7 tahun lah gitu. Udah terlalu lama, lupa aku. Sudah, pergi kau. Biar Ustadz ini saya ngurus. Siap komandan. Dia pergi. Pak Ustadz, assalamualaikum. Saya bilang, waalaikumsalam. Saya tengok namanya Sofwan Hayat. Oh, Sofwan Hayat. Tinggi besar, ganteng, hitam manis orangnya. Saya tengok, Masya Allah. Ada apa Pak Ustadz? Oh, BK saya mati. 5 atau 7 tahun lah waktu itu saya bilang itu mati. Kenapa enggak diurus? Belum ada duit. Kalau ada duit, segera saya urus ini. Oh begitu. Begini Pak Ustadz. Saya ini mau testing secapa. Sekolah perwira. Besok saya testing secapa. Tolong Pak Ustadz doakan aku biar lulus. Aku gak punya duit juga katanya. Polisi lalu lintas gak punya duit. Berarti orang baik kan?
Orang polisi lalu lintas modal semprit aja, prit. Enggak punya duit kan berarti orang baik. Saya langsung cegekkan itu, cagakkan itu sepeda motor itu. Sini, kita doa. Saya letakkan buku merah saya selalu bawa buku merah dulu. Serius kita doa, saya doa. Sampai nangis saya. Ya Allah, luluskan orang ini. Tes secapa. Habis itu dia bilang, terima kasih Pak Ustaz. Sekarang Bapak Ustaz jalan, kalau di stop sama yang lain-lain, katakan sudah selesai dengan Sofwan Hayat. Wow. Saya namanya ingat betul. Saya pun berangkatlah. Lolos. Kakak saya, polisi lalu lintas. Di Poltabes yang mengeluarkan sepeda motor raja-raja itu, kakak saya itu. Chip-chip itu kan ada chip itu. Wow. Mobil kakak saya itu yang kepala bagian itu. Ulanglah Sofwan cerita. Kak Ranti, kakak saya. Aku tadi nangkap Ustaz. Ah, terus? Mati BK-nya 5 tahun atau 7 tahun gitu kan. Ah, pakai serban? Kata, iya. Pakai teluk belanga hijau? Oh. Pakai sarung hijau? Iya. Adikku itu. Adik bagaimana kak? Adik kandungku. Aku tadi gak kutangkap kak. Kusuruh dia doakan aku supaya lulus sekolah secapa. Ah, lulus kau. Lulus. Masya Allah, itulah doa Ustaz. Coba kalau ditangkap, kudoa ya Allah, pindahkan ke Nias cebok babi. Ya Allah. Sampai belakangan dia kepala Satlantas Kota Medan. Tuh, kepalanya dia itu di Adinegoro itu, kepalanya orang nomor satu. Pangkatnya waktu itu letkol tentara, kalau polisi AKBP. Ajun Komisaris Besar. Sekarang kepala BNN. Buka peternakan domba, Adzikro. Oh. Adzikro itu Azahro. Sana, di dekat Jalan Binji sana. Sehat walafiat sampai sekarang. Kakeknya ternyata ulama besar. Namanya Hayat. Syekh Hayat dari Pagurawan sana. Pernah mengarang buku, dicetak di di Mesir, di Kairo. Bayangin orang orang Pagurawan ngarang buku dicetak di Mesir. Berarti ulama besar kakeknya tuh, Syekh Hayat namanya. Ah, inilah Bapak-bapak yang mulia. Kalau enggak sanggup dengan tangan, denganmu. Tapi jangan diam. Enggak berani kita dengan mulut sendirian 200 orang kita datang. Ada orang jual togel sana, enggak berani kita melarang sendirian. 200 orang kita habis sholat Jumat datang sana baik-baik, ya enggak? Kami dengar Anda jual togel. 200 kan takut juga dia. Kalau 2 orang dipukul nyawa. Nah, takut, 200. Begitu, jangan kau jual togel lagi, rusak negeri ini nanti. Ada orang jual sabu-sabu, datangi. Sendiri enggak berani. 300 orang enggak datang. Cegah itu. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Supaya anak cucu kita enggak ketularan narkoba. Kalau enggak sanggup juga, fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau enggak mampu juga hatilah, paling enggak benci dengan hati. Tapi ada catatan dari Nabi, wa dzalika adaful iman, tapi benci dengan hati adalah iman yang selemah-lemahnya iman. Jadi benci dengan kemungkaran itu iman yang paling lemah. Kenapa dibilang Nabi paling lemah? Tidak menukar keadaan. Kerusakan tidak hilang. Kalau cuma dengan hati. Ada orang jual narkoba di situ. Kita sekampung ini tahu. Kita cuma benci aja. Cucu kita besok kena. Anak kita kena. Tetangga kita kena. Dengan hati tidak mengubah keadaan. Saya kasih contoh. Misalkan saya jual. Saya menjemur padi. 10 kaleng padi saya jemur. Di halaman rumah saya. Supaya jangan dimakan ayam, saya tunggulah, duduklah saya di kursi. Menunggu supaya padi yang 10 kaleng jangan dimakan oleh ayam. Sebetulnya sudah dibuat undang-undang. Tapi belum disahkan, baru RUU. Ayam kalau masuk halaman kita, yang punya ayam didenda 10 juta. Aku nanti kalau sudah jadi itu undang-undang, ku jemur padi sengaja memang. Masuklah kau, ya enggak? Dapat 100 lumayan juga, 1 miliar. Undang-undang memang luar biasa negeri ini. Sedang saya menyemur padi 10 kaleng, tiba-tiba datang 300 ekor ayam tetangga makan padi saya. Saya liatin dengan rasa benci.
Ayo, kau makan padiku. Aku benci sama kau. Habislah satu hari padi kita. Betul? Makanya kata Nabi, benci dengan hati iman yang paling lemah. Enggak menukar keadaan. Kalau kita cegah dengan mulut, 3 kali. Bermanfaat 3 kali saja, enggak lebih dari 3 kali. Ayam 300 ekor makan padi saya yang saya jemur. Lagi dimakan saya bentak. Hush! Loncat ayam. 5 menit kemudian datang lagi satu ekor. Makan padi saya lah. Rame lagi 300 ekor. Saya bentak kedua. Hush! Loncat dia sedikit. Kik! Enggak lari lagi ayam tuh. Loncat kedua cuman loncat dikit. Kik! Ditengoknya saya duduk aja di kursi, dia makan lagi. Bentak ketiga, hush, cuma noleh aja dia. Bentak keempat, hush, alah, cuma noleh aja. Habis padi. Kalau pakai mulut cuma bisa berpengaruh 3 kali saja. Tapi kalau pakai tangan, sekali kita buat, gak berani lagi ayam itu. Datang kita jemur padi 10 kaleng, datang 300 ekor ayam tetangga, kita bangun, kita kejar-kejar tuh ayam. Tuh berak-berak ayam tuh. Loncat pagar, kejar-kejar. 5 menit kita kejar-kejar ayam itu, habis itu duduklah kita di situ. Tungguin itu ayam, apa di? Ayam lain datang, masih ada si sorban tuh. Sampai sore gak akan datang ayam itu. Ini pengalaman saya ini waktu kecil. Bibi saya jemur padi di Tanjung Sari itu Setia Budi. Baru panen, ada 1 hektar di belakang gereja AKBP itu dulu ada sawah kami itu. Tanjung Sari, perbatasan Tanjung Rejo. Jadi dijemurlah padi, saya suruh tunggu. Namanya anak-anak gak boleh main-main, awak menunggu padi. Kan jengkel juga lah, dijemur padi itu duduk. Banyak kali ayam. Saya usir, kus, loncat sebentar. Kus, 3 kali udah. Akhirnya saya bangun. Saya kejar-kejar tuh ayam. Terbirit-birit saya kejar-kejar sekitar 5 menit. Asal muncul saya kejar-kejar. Udah tuh duduk saya di kursi itu. Saya baca buku Kopingho. Sampai sore gak ada ayam tuh datang lagi. Bibi saya cerita sama bapak saya. Bang Papit katanya. Aneh juga anak kita ini ya Bang. Apa itu kata bapak saya. Dari tadi ku tengok tak ada seekor ayam pun yang datang memakan padi. Saya dengar dalam hatiku orang udah ku kejar-kejar. Makan siang dibilang bapak saya, hebat juga kau nak, tak ada ayam 1 ekor pun makan padimu. Bukan awak anak wali, wali kokon lah ya kak. Kejar-kejar ayam tuh. Coba kalau ada kemungkaran kita kejar rame-rame. Sampai gundul gak akan berani lagi dia kembali. Paham? Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, bukan laknatan lil alam. Kemaksiatan dibiarkan turun laknat. Kemaksiatan kita robah dengan tangan kita, kekuasaan kita turun rah. Bukan rahmat tuh membiarkan bencong, membiarkan mabuk, membiarkan judi, membiarkan perzinahan. Bukan itu rahmatan lil alamin. Sekarang kita rahmatan lil alamin. Jangan ganggu kesukaan orang. Kan bahaya itu. Yang paling sedih bilang, jangan menebar kebencian. Loh, memang disuruh benci. Saya ini memang mengajari supaya benci terhadap kemaksiatan. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Dalam Quran, Rasulullah yang menyuruh. Dalam hadis Ibnu Majah, ayat Quran itu dijadikan doa oleh Nabi. Allahumma habib ilainal iman. Semua ikuti. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Nah, itu artinya ya Allah, tanamkanlah kecintaan dalam hati kami terhadap iman dan jadikanlah iman sebagai perhiasan pada hati kami. Itu doa Nabi. Baru kalimat keduanya, wa karrih ilainal kufra. Semua, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna
minar rasyidin. Dan tanamkanlah kebencian di hati kami terhadap bentuk-bentuk kekafiran. Bukan orangnya. Kalau orangnya kafir. Orangnya kafir. Kalau perbuatannya kufur. Perbuatannya kufur. Ya Allah, tanamkanlah kebencian di hati kami terhadap kekufuran. Terhadap kefasikan, kedurhakaan, zina, mabuk, mencuri, makan riba, segala macam itu. Wal isyan, dan tanamkan di hati kami kebencian terhadap maksi. Bukan orangnya, bukan asi, orang yang berbuat maksiat bukan orangnya. Isyan, tapi perbuatan. Sama bencong, bukan bencong yang kita benci, perbuatan homoseksnya itu yang kita benci. Kalau dia tobat, nikah baik-baik, jadi orang baik, kita enggak benci sama orangnya. Betul? Ada orang menyebarkan duit, bikin utangan riba di kampung ini. Kita bukan benci sama orangnya, kita benci sama ribanya itu. Kalau dia tobat, memberhentikan perbuatan ribanya, dia tetap saudara kita. Betul? Tapi enggak boleh dibiarkan. Riba itu paling kecil dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis Muslim itu. Simpan duit di bank konvensional. Deposito, dapat bunga. 1 rupiah kita makan, sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri dosanya. Pindahkan duit kita besok, semuanya ke bank syariah. Nah, dipindah lagi kita. Bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Loh kok sama saja? Sama-sama dapat untung. Sama-sama dapat untung, tapi yang satu dengan cara berdagang, yang satu dengan cara riba. Bank konvensional riba, pinjam 1 juta langsung berbunga bulan depannya. Sedangkan kalau bank syariah, kita berdagang. Ah, kita datang, Pak, saya mau beli, Pak Bank, saya mau beli rumah 100 juta. Terus, duit saya cuma 25 juta, kurang 75. Marilah kita kongsi, membelikannya. Kata bank, ya udah, ini 75 juta, 25 juta uangmu, saya wakilkan kepadamu, belilah rumah itu. Sudah dibeli mana suratnya? Berarti rumah ini milik kita berdua kan? Bank 75 juta, 25 juta Bapak, betul. Nah oleh karena itu, Bapak boleh tinggal di rumah itu. Karena kita bersyarikat kongsi. Bersyarikat kongsi. Nah setelah itu surat sama kami, karena kami yang 75 juta. Ya, nah sekarang saya mau berdagang sama Bapak. Yang 75 juta ini mau saya jual sama Bapak sahamnya. 5 tahun, cicil lah. Mau, boleh kalau 5 tahun adalah duit saya. Nah karena 5 tahun saya ambil untung. Saya jual sama Bapak 150 juta. Selama 5 tahun. Untung saya 75. Jadi selama 5 tahun itu 60 bulan. 150 juta bagi 60 bulan. Itulah cicilan Bapak sama saya selama perdagangan kita ini. Setuju? Bikin suratnya. Ijaroh. Ijaroh namanya, wakaf, apanya akadnya. Jadilah dicicil. Jadi bukan utang, tapi transaksi jual, beli. 5 tahun saya dapat untung 75. Sama aja dong. Loh, kan dapat untung. Dapat untung dari jual beli dihalalkan Allah di Quran. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Mengambil untung dari jual beli dihalalkan Allah. Mengambil untung dari riba diharamkan Allah. Sama saja. Sama-sama haram. Ya, lebih pandai kau dari Quran. Sontoloyo kau. Jadi begitu. Hari ini memang dirusakkan pemikiran kita ini. Supaya perbuatan kafir. Orang-orang kufur-kufur itu perbuatan yang melawan Allah. Maksiat segala macam. Dianggap sama dengan agama. Ngeri gak ini? Mau kita teruskan atau berubah kita? Enggak semangat. Teruskan atau berubah kita ini? Nah, begitu. Kami ini sebetulnya saya, Ustaz Abdul Somad, Habib Rizik, Haikal Hasan, semua itu. Mau juganya kami ceramah enak-enak. Nggak usah marah-marah, senyum-senyum, senang-senang. Cerita sholat, puasa, zakat. Tapi kerusakan agama udah terlalu parah begini. Masa kita nggak ajari umat supaya cerdas? Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan Islam. Siap? Matilah dengan cara Islam. Siap? Setelah mati, tetaplah dalam ajaran Islam. Karena Islam itu sebelum lahir, sampai mati, sampai setelah mati Islam.
Kita dalam perut ibu, ibu kita memelihara kita dengan cara Islam. Sudah lahir kita dipelihara dengan cara Islam. Mau mati, mati dengan cara Islam, ditalkinkan la ilaha illallah. Udah mati, tetap pakai acara Islam. Dimandikan menurut agama Islam, menurut Allah dan Rasulnya. Memandikannya harus air mutlak, suci lagi mensucikan. Tidak boleh menurut selera kita. Saudara-saudara, berhubung saya orang kaya raya, direktur utama PT Pertamina, bapak saya meninggal dunia pagi ini, siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Udah mati bawa agama, bukan bawa selera, betul? Dan Rasulullah diutus membawakan itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya membawa petunjuk hidup. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, apa yang boleh dimakan, apa yang enggak boleh dimakan, bagaimana pakai baju, bagaimana cara tidur, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara umroh, bagaimana cara haji, bagaimana cara mati, bagaimana cara setelah mati. Wadinil haq. Dan Allah mengutuskan Nabi Muhammad itu untuk membawa agama yang paling betul. Liudhirahu ala dini kulli. Agar dipertunjukkan kepada semua agama yang lain yang ada di muka bumi ini bahwa Islam adalah agama yang paling unggul. Walau karihal musyrikun. Walau orang penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, enggak ada urusan. Ustadz dibenci orang banyak, biar. Kalau yang benci itu orang kafir, orang munafik, orang musyrik, biarin. Kalau yang benci itu orang-orang fasik, pemain togel, pejina, pemabuk, biarin. Yang kita takut, kita dibenci orang soleh, itu takut. Satu orang aja ulama benci sama kita, ngeri, betul enggak? Tapi kalau 1000 bencong benci enggak apa-apa. Itu Ustaz Jokan lain nyinyir, itu enggak suka sama kita. Biarin. Paham? Paham. Nah, mari kita siapkan diri kita untuk korban harta di sedikit untuk agama. Nah, sumbang untuk yayasan kita. Semua masukkan tangan ke dalam kardus. Ngasih enggak ngasih masuk aja. Kalau kebanyakan boleh ambil baliknya. Masuk 100.000 pulang 70 oke. Okay. Masuk 50 pulang 40 oke. Okay. Saya jangan masuk 50 pulang 200. Ngasih enggak ngasih masukkan aja tangan kita supaya niat sama Allah, ya Allah saya memberi walaupun belum ada duit, nanti kalau ada saya akan membantu agama. Begitu. Paham? Pura-pura. Pura-pura itu disuruh dalam agama. Disuruh. Nangis saja kata Nabi, pura-pura nangis itu ibadah. Wabeku, nangislah kamu. Doa nangis, baca Quran nangis, sholat nangis, zikir nangis. Nangislah kamu. Wabeku, ini fi'il amar, perintah, nangislah kamu. Fa'illam tabeku, kalau kamu enggak mampu menangis, fatabakau, pura-pura nangis. Zikir pura-pura nangis. Subhanallah, walhamdulillah. Kau kok nangis pura-pura, disuruh. Nanti lama-lama nangis betul. Nangis pura-pura 2 tahun. Lama-lama nangis betul. Pura-pura nangis dalam Islam disuruh Rasul. Fatabakau, pura-puralah nangis. Kalau itu perintah Rasul berarti mengerjakannya berpahala. Saya belum bisa doa nangis. Ya nangis pura-pura dulu. Ya Allah, ampunkan dosaku. Nanti 2 tahun bisa nangis betul. Sekarang ini kita gak ngaji. Ada orang doa nangis pura-pura, kita protes. Nangis pura-pura. Pura-pura nangis perintah Rasul. Hadis Ibnu Majah itu. Syukur-syukur bisa nangis betul. Nah sekarang sedekah gitu juga, pura-pura sedekah. Rogoh kantong Tuhan. Mana kardus? Dah. Ya Allah, ini pura-pura dulu. Nanti kalau ada duit betul-betul.